Not yet, because there is no what is announcement here from university. So I still have this today for our classroom. We still wait for the what is it for the official announcement from the uni. Okay, now today we will practice practice how to write with write reference, I mean, practice how to write the reference manually, in APA. So do you have your laptop with you? Yes, good. So I will share first, the PPT PowerPoint. Look at here, Sorry. We will have APA style. What is APA? Is American Psychological Association, So the quotation that you have in your text, in your proposal, will have so many quotation. For S1, it is at least 10. But 10 is like minimalist, Terlalu sedikit gitu, terlalu 10. Because you will be a sarjana. So what is it? The function of quotation, So if you write quotation, it means that you avoid plagiarism. You can take others' opinion, you can take other idea, but you write the source, So it means that you honor, you respect the writer, Jadi boleh, apa mengambil punya orang lain itu boleh, Tetapi you harus sebutkan sumbernya, sehingga itu dengan artian you tidak mencontek gitu. Ini loh kata Bu Maria, ini loh kata Bu ini gitu ya. Itu remember that you write only the surname or family name in the text, in your text. But later on, you will the surname again, in the reference list. Now, for today, we will be discuss about how to write the reference list manually by using APA. Okay, the first one, please open what is it? A text, your text, your proposal that you will submit at the last of our semester, at the last of this classroom, this subject. Okay. Now look at your own text, your own proposal. Sekarang buka dulu. Sudah? Sudah, text whatever the text, but I suggest you to open your own writing, Sudah dibuka? Proposal yang you tulis 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu itu. Kita akan terus memakai itu. Okay, now after you open your text, Look at the first, this one. This one is use Bahasa Indonesia, But if your computer use English, it will be very helpful for you, The first one, buka aplikasi MS Word means that you, your document, your proposal. The first one. Aduh, unstable lagi.
And then, yeah, and then in your text, yeah, look at reference menu. Ibu, Ibu tunjukkan ya, ini Ibu stop dulu screen-nya. Ibu tunjukkan bagaimana cara bekerjanya. Yeah. Where is the screen? Yeah. Okay. This is the example. Yeah. If I say like this, the abstract should not have reference because this is the gist of your research. Yeah. Di abstract itu biasanya tidak ada quotation-nya. Ya, nanti kalau you sudah bikin apa namanya? Sudah bikin thesis gitu. Oke. Okay. I will get the Now, look at here. Ya, for example. I will say here the minister of that blah 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 blah. And I would like to have here the source, for example, yeah, in the introduction, in your background. Yeah. I will go to the reference. I'm so sorry that I upgrade my laptop and then it changes, yeah. It changes automatically on Bahasa Indonesia. So please click reference. Yeah. Dimanapun di teks kalian. Sudah? Ketemu reference? Ya, ada yang namanya referensi di sini. Oke. Okay. Actually, you can have here, can you see Mendeley? Kelihatan nggak di screen kalian? Nggak? Kelihatan, kelihatan. Ibu ini punya Mendeley. Mendeley itu automatic apa ya namanya ya? That is application. So it is not manual, ya. Yeah? Although you can you have to type like how to have the APA here, ya. Yeah? Jadi lihatlah bukan di Mendeley, Mendeley untuk pertemuan yang selanjutnya. Tetapi sekarang ini lihatlah di referensi ada kelola sumber ya or minutes source. Ini pada sisipkan kutipan ada? Ada. Dilihat di menunya masing-masing, ada tidak? Ada, Mem. Ada. Ada, Mem. Sudah punya 10 artikel kan? Sudah punya 10 artikel. Sudah you simpan di folder sendiri. Sudah. Ya, itu instruksi Ibu yang dulu ya. Nah, sekarang bagaimana you mengutip misalnya Ibu mengutip di sini ya di teks gini. Ibu akan mengutip tulisan sendiri ya atau tulisan orang lain juga boleh. Klik sisipkan kutipan. Nah, ini Ibu sudah punya banyak ini. Ya. Sudah punya banyak apa buku yang Ibu simpan, buku online. Ya. Kalau ini sudah ada yang apa sudah online, you tinggal klik saja. Ya. Tetapi karena di sini ini sistemnya adalah manually, ya. Ini Ibu tulis code siapa ini namanya? Code Suri gitu. Ibu kelola sumbernya. Lihat di kelola sumber. Nah, ini Ibu sudah punya banyak ya. Ibu sudah masukkan banyak sekali di sini. Suatu misal ini Ibu tutup dulu ya. Ibu akan memasukkan sumber lain gitu ya. Sumber yang masih baru. Kebetulan ini Ibu sudah masukkan apa? Artikel Ibu ini sudah jadi gitu. Tunggu dulu, Ibu hapus dulu ini ya. Ibu akan memasukkan sumber baru. Misalnya gini, Ibu kelola sumber. Nah, Ibu tambahkan yang baru. Ya. Ada di sana baru new? Coba lihat. Ada ya, baru? Ada, Mem. Ya,
Tulislah yang baru. Klik yang baru. Dia akan muncul seperti ini. Ada? Ada, Mem. Sudah, ya. Sekarang you lihat sumber yang you apa namanya? Yang you simpan di folder itu. Apakah itu buku? Ya, lihat di sini. Nah, ini. Ini jenisnya macam-macam, ya. Ketika you quote buku, tapi ibu minta kemarin artikel semua ya. Artikel dari jurnal tuh. Ini klik yang jurnal jurnal artikel, klik. Nah. Ini manual gitu. Jurnal artikel. Nah, sekarang misalnya pengarangnya ya. Pengarangnya itu adalah ibu sendiri gitu, ya. Maria Arina Luardini nama saya ya. Oke. Nah, ternyata itu misalnya salah gitu. Kita bisa edit di sini ya atau kita mau mengurutkan gitu. Atau jangan-jangan di sorry. You jangan ditulis dulu gini ya, pengarangnya. Ini untuk edit aja supaya you lebih mudah ya. Nama belakangnya siapa? Luardini. Ketemu? Yang edit yang di samping sana? Apa sayang? Nama belakang ada ya. Terus kemudian nama depan. Arina, nama depan Maria ya. Lupa itu. Nama tengah ini boleh ada boleh tidak. Tetapi ibu singkat aja A gitu. Atau tulis dah Maria Arina. Sudah ya? Tambahkan. Oke. Jadi nanti akan teranu sendiri begini. Ya. Ditambahkan lagi. Ini Maria Arina Wardini. Oke, terus ini bukan anu ya. Sorry batal. Ditambahkan dengan Bu Merlin misalnya. Merlin itu namanya Bu Merlin Simbolon ya. Tulis aja Merlin. Merlin atau Merlin ya Ibu itu ya? Merlin rasanya. Merlin Simbolon. Nah, nanti dilihat di sini. Ya. Nih, Simbolon Merlin sudah dia. Ya, kalau mau diedit. Oke. Okay. Jadi pengarangnya dua ini. Oke. Okay. Terus perusahaan pengarangnya. Ini sudah artikel ya. Ya. Oke, perusahaannya enggak usah ya. Kalau ada tulis perusahaannya apa. Kalau ibu itu ele rasanya perusahaannya. Enggak usah. Judulnya. Lihat lagi di folder kalian. Di folder kalian. You nulis sambil foldernya ada gitu ya. Jadi dua apa? Dua apa namanya, dua menu ya, terbuka semua gitu. Judulnya misalnya, ibu judulnya itu ekolinguistik. Telur gulung. Oh, telur gulung. Itu. Terus di anunya pakai aci, nanti luarnya. Telur tinggi, telur gulung kayak biasa. Nah, siapa itu? Ya, di-mute dulu. For teaching English. Ya. This is the title of my article. Yeah. And then the journal. Yeah. ASEAN Journal. Tahunnya, yeah, the year. Yuk, dilakukan semua. Sudah belum kalian? Sambil you bekerja di sendiri. Tahunnya 2016. Halamannya dituliskan di sana. Misalnya halaman 1 sampai 6.
Nah, ini kelemahannya di sini, ibu memakai apa? Memakai APA yang belum update gitu. Nanti cari yang terbaru sehingga ada yang namanya URL-nya ya, URL. Itu apa namanya? Itu link-nya. Ya, cari yang terbaru. Ini ibu masih menggunakan referensi yang sorry, nggak mau dia. Jadi ibu satu-satunya cara URL-nya ibu tulis di sini. Ini misalnya HTTPS gitu loh. Ya. Itu yang namanya URL, ya. Jadi kalian nanti cari yang terbaru. Oke. Ini misalnya ASEAN apa? ASEAN Journal Access kayaknya. Ya. Nanti cari lagi. Ini hanya misalnya. Ya. Cari yang sesungguhnya itu ada di data yang 10 artikel kalian. Kalau sudah, ini ibu klikkan di situ ya. Oke. Dia akan muncul di sini. Kelihatan? Kelihatan ini. Peninjauan ibu pakainya CKGO. Ya, pakainya CKGO tapi belum ibu update yang terbaru. Oke. Kalau sudah ditulis seperti ini, ada yang ketinggalan enggak? Coba sebelum saya klik yang lainnya. Sudah bisa semua? Tolong yang belum bilang sama ibu. Sudah semua berarti? Karinina, bisa ngikuti? Walaupun saya... Karinina. Jauh punya saya ini mem APA fifth edition mem. APA berapa? Model apa? Ini ibu memakai yang CKGO. Di sana ada pilihan-pilihan ya. Ibu pakai model yang mana? Yang APA yang edisi kelima mem. Edisi kelima. Rasanya sekarang sudah keberapa gitu? Ya nanti dicek lagi ya. Ya baik. Oke ini sekarang kalau sudah semua gitu. Sudah sampai di sini? Sudah sampai kelola sumber ini? Sudah, ma'am. Sudah, ma'am. Sudah, ya. Okay, so you put the new one here and then follow the step, yeah, on the box, yeah, boxes. And then if you click one, yeah, okay, tutup, yeah, close. You will see here kutipan dari luar dini dan simbolon. Okay? The Ecolinguistics for Teaching is the title, my own article. And this one, ASEAN Journal, is the journal. Okay. And this one is the year and page. Actually, I don't have this one. Yeah. I don't have the URL, yeah, but I put there. If you have updated your APA, the newest one, yeah, there will be the, what is it, the address here. Oke, okay. Kalau sudah tertambahkan, ya, tolong ditutup situ, klik, ya. Oke, okay. And then, sorry, kelola sumber, yeah, ya. Yeah. I will put here, yeah, Merlin Luar Dini and Maria, or you can have it reference.
What is it? Sisipkan kutipan, ya. Mana kutipan yang ibu tadi? Luar dini and simbolon. Nah, ya. Kalau ibu klik itu dia otomatis akan ini tadi sudah ibu tulis. Sorry. Nah, ya. Kalau you klik yang ada tulisannya Merlin dan ini tadi, yang mana tadi? Luar dini dan simbol dini ya. Klik. Oke. Okay. Ini sebagai sumber kutipan yang tadi. Ya. Oke, nih. Dia akan otomatis begini. Kalau you tidak mau memakai ininya, you hanya ini, terus kemudian... Oh, sorry. Kenapa pakai ini ya? Edit. Oke. Okay. Ini seharusnya nama dengan tahun saja, ya. Nama dengan tahun saja. Nah, ini ibu sudah banyak yang memakai apa? Itu sumber misalnya ini. Nah, ibu cari di reference, caranya seperti tadi ya, seperti yang pertama tadi. Ibu melihat ini. Nah, yang trong ya, ibu pakai yang trong tadi. Nah, ini. Oke. Menulisnya manual semua. Dan itu kalau you pakai seperti cara ibu itu, ya setiap kutipan itu nanti tidak akan ada yang tidak tertulis di reference yang paling bawah. Ini. Bagaimana cara menulis reference itu? Ya, kalau 10-10-nya sudah kalian tulis, oke? Okay, ya, nanti ketika kelas ini sudah selesai, you tuliskan yang 10 itu sama seperti instruksi tadi, ya, instruksi ibu tadi. Jika sudah semua, itu nanti you klik yang ini, bibliografi. Ini ibu-ibu. Hapus dulu ya supaya kalian oke. Nah. Jika sudah begini, ini terakhir ya untuk menulis reference-nya. Tadi sudah semua ditulis di sana. Kalau you mau menyisipkan yang baru, sisipkan kutipan lagi. Kalau sudah ada ini, ya. Ini hanya untuk menyisipkan. Kalau sudah semua, you akan klik yang ini. Tolong perhatikan, ya. You mau pakai bibliografi atau reference. Kalau reference punya kita itu pakainya reference, bukan bibliografi, ya. Sudah cek di anu buku panduan? Sudah ya, itu pakainya reference. Nah, begitu you klik reference, dia akan muncul semua yang you sudah tulis tadi. Ke-10 apa namanya? Nah. Ini secara otomatis akan muncul semua. Hanya dengan satu klik. Nanti kalau referensinya ini kebesaran ya you sesuaikan saja. Ya. Ini 24, berarti kita kan makainya 12 gitu. Dah, selesai. Oke, itu tadi yang ini ya. Kalau sudah ditulis 10-nya, baru you tulisnya satu-satu. Semua sumber ditulis 10. Baru you kalau sudah selesai, klik yang ini ya. Kita pakai yang reference, tinggal diklik sekali aja. Udah muncul semua. Nah, ini kejadiannya karena ibu salah menulis nama ibu ini ya.
sehingga ini harus di ini L ya. Just pay attention. You have to write alphabetically. Okay. So this is L. Yeah. It should be on the L. On the L. What is it? The sequence, yeah. So I will put here on here. Stempel. Nah, sudah. Jadi alfabet. Itu Ibu tadinya keliru menulis sehingga tidak alphabetically ya. Sekarang sudah semua. A, B, C, D, E, F, G, ya. H. Sudah selesai. Begitu saja caranya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Mem, saya mau bertanya, Mem. Yes. Untuk bisa, tadi saya tidak terlalu lihat yang untuk bisa nyusunnya sesuai abjadnya tadi, Mem, di referensinya. Oh enggak, itu Ibu kesalahan. Kalau you apa mau sesuai abjadnya, itu hanya sebenarnya ya, you lihat kelola sumber. Gitu kan? Urutkan berdasarkan penulis. Oh. Nih, atau you klik sini. Nah, itu. Urutkan berdasarkan penulis itu nanti sudah alphabetically gitu. Urutkan berdasarkan judul atau berdasarkan tahunnya. Nanti tahun yang lama itu di atas, tahun baru di yang. Tapi kita yang diminta biasanya alphabetically, jadi urutkan berdasarkan penulis gitu. Nah, ini Ibu geser lagi ke sini sudah enggak mau dia. Karena kesalahan pertama kali. Nanti kalau you apa? Ibu malas untuk memperbaharui lagi gitu. Ya sudahlah. Tinggal Ibu karena kesalahan ada pada pengelolaan sumber ini. Ah, kelola sumber. Saya yang salah. Nanti kalau kalian nenu enggak akan salah lagi. Tulislah sesuai sesuai 10 artikel yang you dapat. Ya. Iya, Mem. Nih. Kemendikbud pun Ibu ambil ya, dari mana? Ibu ambil dari YouTube. Pada tanggal ini. URL-nya ini. Jadi yang perlu you Ini saya tutup dulu ya. Yang perlu you ketahui ini cara mengelola sumber pertama, ya. Nih, kelola sumber. Nah. Sorry. Referensi ini tetap. Sisipkan kutipan. Nah. Ini Ibu pakai Sikego. You boleh pilih pakai apa yang terbaru. Ya, ini coba punya Ibu nih. Belum update Ibu. 2005 kan sudah kelawasan. 2000 berapa? 8. Harvard. Ya. Begitu Ibu klik Harvard ya enggak apa-apa, dia tidak akan hilang. Hanya stylenya akan berbeda begitu. Ya. Nanti di upgrade yang terbaru gitu. You download yang terbaru, Ibu belum tahu caranya gitu. Mendownload berarti memprogram yang terbaru gitu. Sisipkan kutipan karena ini sudah Ibu tulis semua ya. Yeah. Kalau mau cari yang baru lagi, misalnya mau menyisipkan lagi, kelola sumber lagi ya. Tuliskan yang baru gitu. Nah, kalau mau menyisipkan yang baru lagi. Oke. Okay. Jadi carilah di sini ini karena Ibu sudah dapat semua gitu. Ibu mau menambahkan lagi tulisannya si Diah misalnya. Dia sudah publish gitu.
Ibu tambahkan aja sini baru. Punya dia apa? Misalnya buku gitu. Tambahkan. Pengarangnya dia. Dia itu namanya siapa? Dia siapa? Dia Puspita. Jadi ibu tulis. Puspita, dia Puspita gitu. Cek lagi di sini. Ya. Ini Puspita dia. Oh, sudah betul ya, sudah lah. Oke. Nah, Puspita dia. Ya, akan nano. Terus kemudian judul bukunya apa? Tahunnya berapa? Kotanya, kota diterbitkan di mana penerbit? Baru oke gitu. Ya. Setiap you mau memasukkan kan 10 ya, punya kalian 10 kan? Setiap masukkan kasih baru gitu lagi. Ya. Satu sudah ditulis, baru lagi, tutup lagi gitu. Kelola lagi, baru lagi gitu. Sampai 10. Oke. Sudah, caranya cuma itu aja. Nah, jadi nanti you referensinya di sini dapat 10, yang sininya pun kalau mau lebih ya tambahkan, jangan sampai tidak. Ya. You boleh lebih dari 10, minimal 10. Oke. Okay. Ada yang mau bertanya? Gampang kan? Saya. Yes. Ibu stop dulu ya. Saya ingin. Oke. Karena tadi Mem bilang minimal 10, berarti artikel yang kita kumpul itu tetap begitu saja, tetapi dalam proposal bisa kita tambahkan lagi beberapa artikel lagi. Ini siapa yang bicara, Yoko? Hilang punya ibu. Ya? Talita. Talita. Baris Talita. Kok punya ibu nggak ada sih? Kenapa ini? Jangan-jangan sinyal ibu yang jelek. Halo, Talita? Ya, Bu. Biasanya yang ngomong langsung muncul. Ya, ini nggak muncul di anu ibu nih. Jangan-jangan sinyal ibu jelek. Halo, Bu. Ya, muncul sudah. Talita Gabriela Arven. Gimana, Nak? Ingin bertanya, Bu. Silakan. Artikel yang kemarin itu dicarinya kan 10, Bu. Berarti karena Ibu bilang minimal, dalam referensi nanti bisa kita tambahkan lebih dari 10 itu. Boleh, ya? boleh. Kan itu kan yang 10 kemarin itu yang utama. Ya. Yang utama itu biasanya untuk chapter 2, ya. Itu dengan yang apa namanya? Dengan background and chapter 2. Nah, selebihnya itu yang bab 3 itu biasanya akan berbicara tentang metodologi gitu. Bukunya akan lain, ya, sumbernya akan lain gitu. You boleh tambahkan di sana. Gimana, Bu, menambahkan chapter 2 bolehlah, Bu, untuk buku yang lain atau sumber yang lain boleh gitu. Minimalnya ya 10 yang kemarin Ibu pesan itu. Caranya bagaimana? You pakai yang manual dulu. Sudah ada yang bisa pakai Mendeley? Ada yang bisa pakai Mendeley? Silakan. Sudah ada? Belum. Ya sudah. Kita lebaran dulu aja, nanti setelah lebaran baru kita pakai Mendeley, ya. Caranya akan sama gitu, hanya dia pakai aplikasi. Nah, untuk Mendeley ya itu paling tidak you harus punya namanya Orchid gitu tulisannya. Ya, nanti soalnya begitu you akan download itu, mereka akan minta Orchid gitu. Itu susahnya untuk mahasiswa. Ya. Tapi dicoba dulu aja mendaftar Orchid. Sahri itu ngomong sama siapa, Gerang? Tidak mendengarkan ibunya ngobrol sendiri, Sahri. Dia ngomong sama siapa? Nah.
Oke, ada yang mau bertanya? That is how you write the reference. Ya, ini Ibu share lagi. Nih ya, yang pertama aplikasinya begini, gampang kok anunya. Kemudian and then the second one, ya, look at here the reference. Click manage the source, ya, tombol new for the input new reference gitu. Tadi kan sudah kan semua kan? Langsung prakteknya aja. Nih, ya. New, kemudian kelolalah di sana. Terus kemudian kalau sudah muncul kotak dialog source, ya. Tadi kan source kan? Begini gambarnya sama saja, ya. Setelah source sini. Ini tadi yang dari kelola sumber. Sini publisher. Oke. Okay. Add, ya. Sorry. Nah, yang terakhir sudah add, kemudian sisanya tinggal isikan kotak lagi yang kosong, ya. Terus kemudian tinggal menampilkan cara. Sudah, kalau sudah dikelola semua, ya sudah. Selesailah dengan daftar pustaka. Ini bahasa Indonesia, ya. Nanti you anukan daftar pustaka kalau bahasa Indonesia. Kita sudah ada kok di sana reference, ya. Jangan bibliografi. Because in, nah ini pakainya bahasa Indonesia, ini diganti daftar pustaka begitu. Kalau kita memakainya reference, tidak bibliografi. Sudah selesai. Yuk, ada yang mau bertanya? No? No question. Sudah tahu semua, ya, itu gampang sekali untuk anu. Cuman selama ini mahasiswa, ya, seperti tadi yang barusan ini si Irvin juga belum memakai APA, tapi karena kemarin itu memang belum dianjurkan apa scientific writing, belum diajarkan begini caranya begitu, ya, jadi masih manual. Kalau manual itu banyak yang terlewat. Ada yang ditulis tapi tidak ditulis di reference. Kalau you sudah kelola sumbernya lewat reference, ya, via the reference itu akan mempermudah kalian. Hanya diklik saja muncul semua di sana. Nggak usah capek-capek lagi menulis di daftar pustaka. Begitu. Our computer has already provided everything, but we don't use that one. How poor we are, gitu. Ya, kita di komputer, kita sudah beli mahal-mahal komputernya. Ternyata kok ini live in YouTube, ya. Iya, ma'am. Okay, doesn't matter. Kenapa nggak dikasih tahu dari tadi, ya? So that one is how to write the reference, yeah. And then how to manage our reference for quotation. Okay, if there is no question, yeah, I think it's enough for today, yeah. And we will see about next 2 weeks, yeah, with the other topic, that's how to write via Mendeley. Okay. Any question? No. So see you next week. Bye bye. Thank you, ma'am. Have a good day, ma'am. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ibu Livia. Thank you. Thank you, ma'am. Dadah, Amel.